ukurannya 13,5 cm, sedangkan di situ ukurannya 12 cm. Jadi ukurannya tidak sesuai. Setelah diukur ulang, tidak sesuai ukurannya. Sehingga untuk iklan koran masih ada dua. Kalau besok surat kabarnya sudah keluar, berarti tidak bisa, berarti bisa diperbaiki di tanggal 16. 15 cm ya? 13,5 cm. Jacqueline siapkan ukurannya. Di PKPU 1 pasal 4. Kita lihat di situ pasal 4 butir 2C. Poin A, poin B. Lalu di halaman. Itu di halaman, bukan di halaman 1, 3 dan terakhir. Sehingga wajib di antara Bapak Ibu LO, wajib di antara halaman 3 halaman ini. Halaman 1, 3 atau halaman terakhir. Iya, lalu surat keterangan bebas tidak sesuai dengan tanggal bebas. Di situ suratnya sesuai dengan surat keluar yang dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin tanggal 16 Januari 2020. Sehingga kalau di dalam iklan tidak sesuai dengan tanggal bebas. Jadi disesuaikan dengan ada termasuk tanggal bebas. Izin Bu, bisa diulangi surat itu? Artinya dibilang tanggal bebas dengan tanggal surat 16 Januari. Karena 16 Januari itu surat yang dikeluarkan. Iya, tanggal surat yang dikeluarkan oleh lembaga Sukamiskin, Lapas Sukamiskin. Sedangkan surat keterangan bebas tidak sesuai dengan tanggal bebasnya. Di dalam tanggal, coba kita lihat di dalam poin ini, tidak sesuai. Yang ada itu surat tertanggal. Surat yang dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin tanggal 16 Januari itu yang dimasukkan di dalam poin koran itu. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah tanggal bebas. Jadi surat tanggal 16 Januari itu tanggal keluar surat. Iya. Tanggal di koran dan dicantumkan tanggal bebas. Tanggal bebas. Tanggal bebas, iya. Surat keterangan bebas. Iya. Jadi kalau kita lihat di koran ini, itu tanggal surat. Bebas berarti bebas tidak ada hubungan dengan hubungan administrasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Bebas murni berarti. Iya. Itu dimasukkan ke dalam. Iya. Dilampirkan juga. Iya. Berarti bebas bersyarat dimasukkan, bebas murni juga dimasukkan. Iya. Iya. Tanggal bebas. Di sini tanggalnya salah, yang bebas murninya, bebas bersyaratnya, iya. Lalu tidak dilampiri dengan bebas murni. Murninya. Iya. Sehingga itu juga wajib dimasukkan. Dan ukuran, lalu serta halaman. Ini adanya di halaman 4. Ingat, 1, 3, dan terakhir. Siap.
Ya, lalu yang berikut itu poin 12 butir D. Poin 12 butir D, jadi poin 12 butir D. Ya, ini juga belum ada. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari lembaga pemasyarakatan. Ini belum ada. Itu di teknisnya ada. Ada teknisnya. Teknis sama terima. Ya, jadi setelah dilakukan verifikasi, surat tertanggal 16 yang dikeluarkan oleh Lapas Sukamiskin ada, tetapi itu surat keterangan telah selesai menjalani surat bebas bersyarat. Sedangkan di sini yang diminta itu surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara. Jadi kami ulangi lagi. Setelah surat itu dilakukan verifikasi, yang ada adalah surat keterangan bebas bersyarat. Sedangkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari lembaga pemasyarakatan tidak ada. Bersyarat yang lalu sudah ada. Teknisnya. Ada ini bu, dan ini bersyarat ini selesai. Iya, kalau ini sebentar. Di sini. Ya.
Kalau melihat dari surat yang ada di depan kami, surat keterangan adalah di sini adalah mencantumkan pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat. Sedangkan yang diminta di sini adalah surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara. Bersyarat ingin selesai menjalani bersyarat. Izin Ibu Ketua, ini tadi kan dari poin ke poin ini sudah dibacakan oleh Ibu Bipong dan itu sudah lengkap. Kenapa kita harus kembali di sini lagi? Tadi kan yang kita bahas nomor 10 saja. Sudah semua tuntas tadi ini dan dokumen yang ada pada kami lengkap juga. Mau diperiksa kembali. Di bawahnya itu. Ini ada dua macam. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 17 PK tahun 2017 tanggal 21 Januari 2013 tentang pembebasan bersyarat saudara Yusak Yaluo Yesi bin Mao Almarhum telah selesai menjalani bebas bersyarat di lapas Sukamiskin. Kan sudah keterangannya ya. Sedangkan yang satu. Berdasarkan surat keterangan Yusak Yalu SH MSI tanggal 14 Januari 2020 perihal permohonan surat keterangan bebas menjalani hukuman penjara setelah dilakukan penelitian pada data register yang bersangkutan adalah warga binaan yang telah menjalani pidana keseluruhannya. Persoalannya ini ada bersyarat dan ada telah selesai. Dan checklistnya ada, sudah diperiksa dari penataan. Ini kita berikan kesempatan kepada Bawaslu untuk memberikan opini. Iya, coba kita bacakan itu. Nah, surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan atau lapas. Artinya bicara penjara itu urusan di lapas. Jadi kalau dilihat dari surat itu, pihak lapas itu yang memberikan surat itu. Sehingga tadi yang dimaksud surat apa yang belum surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dan kepala lembaga pemasyarakatan. Maksudnya yang dilampirkan itu, yang dilampirkan itu di mana ini surat?
Ya, jadi kalau kita lihat surat tertanggal yang satunya 16 Januari 2020 itu pada tanggal 7 bulan 8 tahun 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara. Setelah melakukan klarifikasi, penelitian administrasi, sehingga dikeluarkanlah surat baru dari pengadilan yang menyatakan bahwa, lapas bahwa pada tanggal 7 bulan 8 2014 dibebaskan karena mendapat pembebasan bersyarat. Ini bukan pembebasan bebas dalam pengertian. Iya, maaf ya. Jadi yang surat pertama 16 Januari itu adalah poin D. Poin D itu agak salah. Saya pahami. Surat pertama 16 Januari itu poin D. Salah ya. Nah, kemudian surat kedua itu di poin E, gitu kan? Kalau tidak salah. Interupsi dulu Kak. Ini kami dari LO Maris, kalau bisa kami minta kepada pimpinan rapat pleno malam ini, kalau bisa kami minta mungkin di pending Kak supaya besok pagi, karena ini masalah dari kita dari siang aktivitas sampai tengah malam ini, dan saya rasa kita sudah tidak mampu lagi untuk berpikir dalam hal ini. Kami melihat Ibu Ketua sendiri saja sudah ya beratlah berpikir, apalagi iya. Iya, baik, terima kasih sarannya. Kita minta waktu kepada teman-teman Bawaslu untuk coba kita diskusi sebentar di samping sebelum kita
Lagi Bapak Ibu, waktu untuk perbaikan cuma 2 hari saja, 15 dan 16. Kalau tidak diselesaikan di pagi ini, dilanjutkan besok, nanti Bapak Ibu ada dokumen yang itu terlambat untuk perbaikan. Sehingga kita berharap bahwa setelah ini selesai, tidak ada lagi yang lain yang kita wajib menghabiskan sekian banyak waktu. Jadi mungkin kita izin Pak Ketua Bawaslu dan rekan-rekan, mari kita minta waktu diskusi ke PNK. Jadi dia izin, kopi DPS ini. Bisa kopi dulu.